Si. Pasalah seri F ya. Kapan tanggal tua? Stok murai ada berapa ekor? Ada 80 ekor. Termasuk gacoran ya? Termasuk gacoran. Oke, jadi segala jenis murai di kios ini di Obral Murah Muria mulai? Mulai dari harga 450 full set. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam Mas Bro. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah hari ini baik ya. Alhamdulillah baik ya, seperti biasa nih bagi yang belum tahu. Betul. Nama kiosnya apa nih? Nama kios kita itu di sini ya, yang khusus yang buat burung-burung pastolan sama gacoran itu. Pastol dan gacoran. Zafina BF Gacoran ya. Zafina BF. Betul. Gacoran. Jadi ini kios ya spesialis pastol dan gacoran aja ya. Betul. Posisinya di mana posisinya nih? Kita posisinya ada di Jalan Philodendrum 2 ya. Itu nomor 4B Kebun Jeruk Jakarta Barat, Mas Bro. Jakarta Barat. Masih di Jakarta Barat. Google Maps-nya apa namanya? Google Maps kita Zafina BF Gacoran ya. Zafina BF Gacoran. Betul, teman-teman banget. Ya. Oke, nah Mas Bro untuk yang belum tahu nih katanya kamu ada kios satu lagi nih khusus trotol, di mana itu? Oh iya. Yang khusus spesialis trotol kita ya. Itu stok selalu insya Allah selalu ambiar ya. Ambiar. Itu ada di Jalan Joglo Raya ya, Mas Bro ya. Jalan Joglo Raya? Jalan Joglo Raya itu tepatnya di depan Menara TVRI ya, Mas Bro. Menara TVRI. Depan Menara TVRI. Jadi nanti ketik aja apa Google Maps-nya? Google Maps-nya Markas Murai Sersan Joglo atau Zafina Beach Shop ya. Oke. Gitu, jadi Bro, ketik aja muncul foto Joglo Gacoran sampai depan kios ya. Betul. Khusus untuk yang kios Zafina BF Gacoran, buka dari jam berapa nih? Kita buka dari jam 8 pagi ya, Mas Bro ya. Ah. Betul. Sampai ya semaunya yang jaga YouTube-nya. Semaunya yang jaga ya. Jadi teman-teman yang ada waktunya malam pun bisa ya. Iya, di sini fleksibel sih ya, karena kita juga buat tempat tinggal juga di sini. Tempat tinggal Bro juga ya. Betul. Oke, kirim-kirim gimana nih? Kirim-kirim insya Allah ke seluruh Indonesia aman. Aman ya? Aman. COD atau beri tempat? Oke, kalau COD itu kita cuman di Jabodetabek ya, Mas Bro. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya. Betul. Yang penting ongkos kirim ditanggung. Ongkos kirim ditanggung sama pembeli. Oke, kita udah bisa ke luar negeri. Udah, kita udah bisa ke 4 negara ya, Mas Bro ya. Itu Filipina, Thailand, Myanmar, Malaysia ya. Yang penting ongkos kirim ditanggung. Ongkos kirim ditanggung sama pembeli. Tukar tambah gimana Mas Bro? Tukar tambah kita lagi off dulu ya, karena udah hampir full ya burung isian kita Mas Bro ya. Oke, jadi off dulu untuk tukar tambah ya. Betul. Fokus ke penjualan ya. Betul banget. Siap. Terima kasih informasinya nih Mas Bro. Oke, Mas Bro. Woy, sebelum itu apa? Bagi yang mau dapat harga promo, ini kan lagi katanya mau lagi dijual murah ya. Ya, kita lagi jual murah ya, karena kita ngabisin stok, emang niatnya nggak ada niat buat liputan hari ini. Mas Bro lagi main di sini, kita mainkan Mas Bro, abisin stok. Oke. Betul banget. Dan untuk mendapatkan harga murah, jangan lupa di subscribe apa? Wah, ya jadi buat teman-teman di rumah nih ya, bentar nih. Gimana Mas Bro? Handphone saya mana Mas Jum? Jadi ada subscribe, ada channel YouTube yang harus subscribe ya. Apa namanya Mas Bro? Nama channel YouTube saya itu Zafina BF Fit MMS Joglo. Dan satu lagi pastinya Kabar Kicau Mas Bro. Kita lihat dulu biar nggak salah nih ya. Channelnya yang mana nih? Diundukin dulu Mas Bro. Kita kasih lihat ya. Tuh. Ini ya, yang kayak gini channelnya Zafina BF Fit MMS Joglo. Betul. 6.000 subscriber. 6.000 subscriber Mas Bro, alhamdulillah. Udah di 6.000 subscriber ya. Akan ada giveaway lagi di akan ada giveaway di 15.000 subscriber. Betul. Jadi bantu subscribe dan share ya. Subscribe dan share, like, komen juga pastinya Mas Bro. Oke, terima kasih banyak informasinya Mas Bro. Lanjut. Saya tahu, Ci. Kita kan tiap hari pembongkaran kayak gini, Ci. Kok badan saya selalu fit, Ci? Ya kenapa itu? Minum madu kelanceng. Tambah hari? Tambah istimewa. Istimewa. Madu kelanceng berapa harganya, Mas Bagus? Madu kelanceng itu harganya 150, makanya coba lihat deh. Saya bongkaran sehari 3-4 kali. Tetap badannya strong. Fit, badannya strong ya. Dan enggak pernah mengeluh, selalu kencang dan fit terus. Makanya untuk kawan-kawan, minum madu kelanceng, tambah hari, tambah kelanceng. Dapatkan di kios Burung Alhamdulillah dan di Kabar Kicau. Dan kalau mau COD di kios Burung Alhamdulillah menyediakan ya. Real madu kelanceng original. Oke, Mas Bro. Oke. Jadi kita akan liput
Yang pertama dulu nih. Oke, yang pertama pasti ladies first dong. Dijual full set juga nggak? Full set. Full set. Full set. Mana burungnya Mas Bro? Nah, ini nih Mas Bro. Nah. Ini murai betina siapan. Siapan. Ekor prestasi ekor standar ya, sebelasan ini ya. Terap prestasi ekor pan standar. Standar ya. 11 sentian nih Mas Bro. Oke. Ini burungnya nih. Betul banget tuh. Full set sama kandang ini ya. Full set sama kandang ini dan kerodong pastinya. Berapa harganya? Ini kita kasih promoin aja, betina siapan, terah prestasi, ekor standar, ini ekornya 11 sentian kalau nggak salah. Itu cukup di harga Rp450.000. Rp450.000. Full set. Full set ya. Tinggal nempelin sama pejantannya aja. Oke, dan yang penting udah ngepur ya. Wah, aman Mas Bro. Wah, buka ekor. Kapas sepak bukur. Buka ekor. Buka ekor. Buka ekor. Buka ekor. Wah. Bahaya, Kak. Buka ekor buat lomba ini. Apa sembak lapangan yang gak pernah dilombakan. Bahaya ya, jadi bukan cuman murai doang yang bahaya di kios ini, tapi kapas sembaknya juga bahaya. 1,5 Mas Bro. Kemahalan Mas Bro. Kemahalan ya, bukan 1,5. Bukor ya. Jantan nih berarti. Iya. Jantan ya, ini buat lapangan lah ya. Betul. Buat digantang ini. Ini buat masteran juga bisa ini. Masteran gak jauh banget. Kalau buat masteran ini berarti jantan rapet dong. Rapet yang bakal ini. Oh, ini apalagi ada betinanya Mas Bro nih. Saut-sautan ini ada betinanya nih. Tanpa doping ya ini Mas Bro. Enggak pakai doping. Ya, cuma pisang doang sama jangkrik satu. Pisang sama jangkrik satu. Tuh. Kok satu pelit banget Mas Bro? Iya, biar enggak pelit. Tuh. 1,5 kemahalan, jadinya berapa ini? Bahannya aja udah berapa ya Mas Bro sekarang kan? Bahannya? Ya kalau untuk yang bahan itu 400. Tapi kalau untuk rata-rata yang udah buka ekor 1,5. Ini saya kasih murah. Full set? Full set. Berapa? Full set, ini saya kasih harga di 1 juta rupiah. 1 juta full set? Full set. Tinggal gantang ya? Ayo tinggal gantang, mau taruh di rumah buat isian bebas Mas Bro. Ini jual 1,2 ke pemain kapas sembak juga diterima ini? Pasti laku. Laku ya? Jujur aja ya, ini buka ekor normal pasarannya sih 1,2-1,5 ya. Tuh. Oke, nah kita lanjut aja nih review burung murai gacoran ya, yang ini. Ekor berapa ini? Ini ekor standar Mas Bro, pastolan. Ekor standar pastolan. Pastolan. Tolong dah, putih-putih. Lampu. Ekor standar pastolan ya. Gitu. Ekor standar pastolan nih. Enggak kena yang sama aja, enggak berasa. Ini pastolan ekor-ekor standar teman-teman nih. Ekor standar. Tuh. Dia indukan Medan Kali Medan. Indukan Medan Kali Medan nih, ekor standar. Ekor standar usianya baru 9 bulanan ya Mas Bro ya. Usia 9 bulanan ya. 9 bulanan. Berapa ini Mas Bro yang gacoran pastolan ekor standar? Ini kita kasih murah aja, saya jual full set.
Kenapa Buset dijual murah? Sama kandang itu ya. Kenapa? Ya. Ini nih kandang soloan ya. Kandang soloan. Ya. Yang ini ya. Ini maksud gua. Oh, kandang murai. Heeh. Full set sama kandang murai kayak gini ya. Betul. Non merek. Non merek. Nih kandangnya nih. Nih burungnya. Betul. Berapa ini? Jadi kalau mau sama kandang itu saya kasih harga di 1.500.000. 1,5. 1,5. Wow, 1,5. Full set. Full set. Full set. Siapa yang jual lu? Berarti hitungannya itu kandangnya ya karena berapa? Hitungan 250.000 kali kayak gitu. Ya. Oh, 2,5. Oke, 2,5 ya. Sip. Ya, kan? Berarti burungnya ini 1.250. 1.250. Oke. 1,5 full set burung murai gacoran kayak gini. Burung murai gacoran 1,5 full set. Yang full set, itu. Bukan full set kandang kotak tapi kandang. Bukan, kandang bulat, Mas Bro. Halo. Hei. Oke, selanjutnya di kios ini ada burung murai Medan gacoran yang ini pasol juga tapi ekor jagonya lagi dorong, Mas Bro, karena sempat udah mau ambrol kedua berarti ya dari pastol baru mau ambrol lagi nih. Jadi ekor jagonya lagi dokor. Ekor jago lagi dokor. Pastol kedua, ambrol kedua. Ambrol kedua dari pastol nih mau ambrol. Mau ambrol? Iya. Ekor jagonya udah copot. Tuh. Oh, mau ambrol tapi ekor jago lagi dokor. Iya. Jadi burung ekornya duluan yang copot. Masih butuh ini ya. Butuh perawatan ini. Betul. Dulunya gacor karena ini mungkin efek ini aja ya, ambrol aja ya. Bro, cuman belum gacor banget ya, belum balik lagi ya. Ya namanya juga burung ambrol lah ya. Betul. Tapi ekor berapa ini ekor jagonya, Mas Bro? Ini ekor 17 18-an nih, Mas Bro. Iya, yeah, Mas Job, 18-an, Mas Bro. Ini ekor 18, Mas Job. Ya. 18. Ekor 18 setengah ya. Medan kali Medan nih. Medan kali Medan. Hasil tangkaran teman-teman ya. Berapa ini Mas Bro? Ini kita jual pakai kandang kotak ya? Pakai kandang kotak full set berarti. Full set kandang kotak. Full set kandang kotak. Kandang kotak. Ini saya kasih harga di 1.020.000. Wah, elah tanggung amat loh. Tanggung amat 1.020.000. Wani. 1.005.000. Gak bercanda. Ntar kayak 1.020.000. 1.020.000 full set kandang otak yang mana? Kandang saya kotak, mau lihat. Kandang kotak kiriman, Mas Yung kirim. Kandang kotak kiriman. Kandang kotak kiriman. Nih, tuh, ini burungnya nih. Janda gua makan apaan? Shit, janda gua makan apa? Mas Yung. Berani janda gue makan apaan gantinya? Usip. 20.000 cukup. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Aduh. Singkong di singkong rebus 2.000. Ah, iya, Mas Bro. Iya. 1.000. Promak aja gerus. Oh, promak. Iya, penunda lapar makannya oke jelly drink. Oke jelly drink, betul. Oke jelly drink aja ya, betul. Nih burung teman-teman nih burungnya nih. Mana? Di 1.020.000 rupiah nih. 1 juta sini dong. Nih, 1.020.000 aja full nanti set kandang ini ya. Kandang kotak ya. Jadi ini kandang kotaknya senilai kalau dijualin berapa, Mas Bro? 100.000 kali. Oh, ini 100.000 ya. Mm-hmm. Jadi kandang kotak kayak gini 100.000. Burungnya 1.020.000. Berarti burungnya 920. 920.000 dong burungnya doang. Kalau dipikir-pikir mahalan trotol gue. Mahalan murai trotol ente. Betul. Tapi ini emang ada beberapa PR-nya. Jadi buat teman-teman yang kalau bunyi sih bunyi. Cuman belum balik ke 100% gacor, Mas Bro. Ya namanya lagi amrol. Iya, ntar kalau saya bilang gacor sampai rumah enggak bunyi, saya diomelin. Wah, seperti itu ya. Oke. Oke, di kios ini juga ada murai gacoran yang bakal dijual murah. Betul. Karena untuk keperluan haul, jual butuh. Waduh. Ini murai Medan, Mas Bro. Murai Medan, Mas Bro. Murai Medan. Murai dia. Medan lagi mutasi ya. Oh, sayapnya pegel. Pegel, olahraga. Sayapnya pegel nih. Sayapnya pegel. Pegel tuh sayapnya. Atau kalau namanya apa, Mas Bro?
Leper. Leper. Ngeleper. Jinakan ini, Mas. Jinak. Jinak ekornya lagi copot. Ekor berapa ini, Mas Bro, murai gacoranmu? Ini ekor 18 ya, cuman ekor jagonya udah copot, ekor putih bawahnya juga udah copot sebagian. Oke, jadi ini ekor 18. Ekornya mau copot, bulu-bulunya mau copot. Iya, lagi mau mutasi juga ini. Mau mutasi lagi. Burung jinak ya. Burung jinak ya. Burung jinak. Usia ke berapa ini? Ini udah 2 kali mabung. 2 kali mabung? 2 kali mabung. Berapaan? Ini kita kasih full set kandang kotak ya, sama kayak tadi ya, Mas Bro ya. Itu cukup di harga 1.050.000 dah, biar beda. Sama, 1.050.000 ya. Berarti 950.000 hitungan burjanya ya. Betul. Ini ada murai tretel jahat. Jahat banget. Jahat ya? Jahat banget. Coba diadu, Mas Jun, trotolnya, Mas Jun. Iya, diadu, Mas Jun, trotolnya. Ini masih trotol kan, Mas Bro? Trotol ini usia 3 bulan setengah. Nah, sebelahnya usia 4 bulan dari. Ini trotol juga ya? Trotol juga sih. Ini trotol jahat ring apa, Mas Bro? Ring Zapina dong, Mas Bro. Masa ring mana lagi? Ini terahnya siapa? Ini dari terahnya petir nih, Mas Bro. Terahnya petir ya. Terahnya petir, simpenannya Om Jeki. Ini terah petir nih, berbahaya ya. Berbahaya, sangat berbahaya nih, Mas Bro. Tuh. Coba kita lihat dari dekat ya, apakah dia berani? Trotol di usia berapa, Mas Bro? 3 bulan setengah ini ya. Di 3 bulan setengah. Biar nyaman deh. Trotol di usia 3 bulan setengah ya. 3 bulan setengah, Mas Bro. Kok nggak berani berarti? Percaya, Mas Bro. Oke. Dari jauh ya. Indukannya prestasi di tingkat apa, Mas Bro? Indukannya udah di nasionalan, udah masuk nih, Mas Bro. Terapetir indukan nasional. Betul banget. Serius sih? Iya. Teranasional. Bahaya urusannya. Induknya kan masuk di apa namanya? Lahir semenin itu masuk di Bupati Banten. Oh, terakhir di Bupati Banten ya? Masuk ketiga. Tiket utama 3. Tiket utama berapa? Tiket utama waktu itu berapa ya? Di 1.500.000 sampai 750 gitu. Oke, jadi di Bupati Banten ya? Iya. Itu masuk udah masuk 3. Masuk ketiga. Indukannya itu ya? Induknya, jantannya. Anakannya kayak gini. Medan apa gimana, Mas Bro? Medan nih, Mas Bro. Medan Gali Medan. Medan Gali Medan ya? Medan Gali Medan. Berapa ini, Mas Bro, yang betina? Trotol jahat transnasional. Trotol jahat yang transnasional gini kita jual sama, Mas Bro ya. Ini kita kasih harga promo di harga 2 jutaan aja nih. 2 juta aja. Betul. Bahaya. Oke, Mas Bro, di sini juga ada burung murai Medan gacoran nih. Betul. Ini yang harga murah juga nih ya. Betul banget. Ini yang gratis ongkir. Gratis ongkir. Oke. Ini gratis ongkir dan ini prestasi nggak, Mas Bro? Prestasi dong. Prestasi ya. Prestasi. Ekor standar. Ekor standar ya, 17-18. Baru ya. Kelar mabung juga. Aman berapa ini normalnya, Mas Bro? Katanya mahal banget nih normalnya. Wow, normalnya masih di atas harga 7 jutaan ya normalnya, Mas Bro. 7 jutaan ya. Ini promonya jadi berapa, Mas Bro? Ini yang kayak gini kita kasih harga promo di full set ya. Full set gratis ongkir. Full set gratis ongkir sepulau Jawa. Itu cukup di harga 4 juta rupiah. 4 juta rupiah ya. Betul banget. Oke.
Tuh kan. Oh, flamboyan nih. Mas bro, mainkan mas bro. Oh, panca warna mas bro. Oh, makasih. Oke, jadi di sini ada burung murai Medan gacoran ya. Ini ada di kerodong abu-abu monyet. Abu-abu monyet. Nah, monyetnya biasa aja mas bro. Monyet, oh salah ya mas bro. Ini usia berapa mas bro yang di depan nih? Oke, untuk yang kerodong abu-abu itu mas bro ya. Oh, bloroknya juga mau ngelawan loh. Oh. Blorok ya, kita liput blorok sekalian. Ini pastol ya mas bro ya, yang ini ya. Yang mana yang sini ya? Ya ini pastol. Ini yang kanan ini pastol. Pastol prospek buat lapangan nih mas bro. Oh pastol. Iya dong. Terus. Pastol kayak gini. Pastol kayak gitu. Ekor berapa nih? Ini ekor-ekor berapa ya? Sekitaran 17 up ya. Ekor 17 up ya? Iya. Yang sebelah kanan lo. Los ring. Los ring. Berapa harganya? Ini kita kasih harga full set ya, full set di 2.800.000 mas. Full set kayak gini 2,8. 2,8. Kandang baru. Kandang apa nih? Kandang merek yang lagi viral. Apaan? JJ. JG. Apa JJ. Sih? Oh JJ. Jedak jeduk. Kandang jedak jeduk. Nih 2,8 tinggal gantung ya, tinggal ganteng lah ya. Oke. Sekarang kita ke blorok dulu. Oh, bloroknya enak mas bro. Blorok jahat. Kaki hitam ya mas bro. Blorok kaki hitam. Blorok ekstrim kaki hitam. Ini blorok kaki hitam ya. Ini yang ekstrim dari indukan apa mas bro? Jantan betinanya yang ekstrim. Dua-duanya mas bro. Oh jadi. Jadi indukan yang ekstrim itu jantan betinanya ya? Betul banget jantan betina. Usia berapa ini yang blorok? Ini usia 2 kali mabung ya, mapan ya. 2 kali mabung dari pastol mas bro. 2 kali mabung? 2 kali mabung dari pastol. Sim.
Nah, untuk yang blorok gacoran dua kali lowong. Baru nih. Si. Enak sih siang nih, Mas Bro. Ini kandang Rafi Jaya ya. Ini kandang Rafi Jaya. Berapa harganya? Yang kayak gini kita kasih harga promo spesial lagi nih, Mas Bro. Promo spesial. Betul. Di harga berapa promonya? Normalnya kalau blorok ekstrim kayak gini, gacor pula. Di berapa sih biasanya? Di atas 5 juta kan? Di atas 5 juta, Mas Bro. Ini saya kasih harga nih, Mas Bro. Berapa nih? Full set 3.350.000. 3.350. Full set. Full set. Wah. Blorok kaki hitam gacoran 2x5 bong 3.350.000. 50.000 kandang Rapi Jaya. Baru ya? Baru, Mas Bro. Sama ngakrodong juga. Semua full set. Full set ya, sama kerodong juga tuh. Ini baru dibongkar kapan? Baru kemarin, Mas Bro. Oh, baru kemarin. Baru kemarin udah keluar-keluar. Iya. Si. Oke. Bahaya ya, tapi kalau kita lihat dari dekat kali ya. Iya, biar adil ya. Tuh bloroknya kayak gini loh. Nggak jinak, Mas Bro ya? Nggak jinak ya? Sih. Nih nggak jinak teman-teman nih. Blorok real. Oke. Nah itu bloroknya real, Mas Bro. Real ya, bloroknya ya. Kenapa, Mas Bro? Emang ada indukan di sini? Enggak, ini kalau mau dipakai buat indukan pas banget, Mas Bro. Pas banget ya? Pas banget, umur udah masuk, burung juga bulu baru ya. Aduh, nembak tangkap. Jadi ada darah blorok ekstrim ya? Kok langsung kabur kameranya? Udahlah, inilah ya. Kalau ngeliput gacoran, orangnya nggak penting, Mas Bro. Lagi ya? Oh iya, salah ya. Tembakin tengking. Iya. Gimana, Mas Bro? Iya, jadi kalau yang mau nyetak buat warna ini udah pas banget, Mas Bro. Bisa ya? Umur udah dapet, body enak, terus bulunya juga bulu baru. Bulu baru. Bukan burung yang mau mabung, bukan. Jadi yang penting dia ada darah blorok ekstrim ya, Mas Bro. Iya, insya Allah jadi kok anakannya. Mudah-mudahan kalau ketemunya betinanya split panda ya, itu bisa lebih keren lagi sih, Mas Bro. Bahaya, karena kita dulu pernah ngeliput Hidayah BF yang pencetak panda. Oh iya, pencetak panda. Yang di situ disebutkan bahwa indukan dia itu dari splitan ya. Dari split kali split menghasilkan panda. Yang panda kali panda malah jarang ngeluarin panda. Jarang keluar ya. Jadi dicoba aja nih. Ada darah blorok ekstrim kali panda, ngeri, Mas Bro. Waduh. Ngeri ya. Serem. Mudah-mudahan aja jackpot ya. Siap. Tuh. Si. Bro. Tapi kalau betinanya emang ada yang split panda? Ada, Mas Bro, tinggal di WA aja. Tinggal di WA ya, mau yang gimana ya? Mau yang gimana nanti kita sesuaiin lah. Ataupun mau yang pandanya juga ada ya, betina panda ya? Betina panda ada, terus betina split golden ya? Sama, yang goldennya juga ada kita. Betina split golden ada? Goldennya ada. Oh, golden samanya? Goldennya samanya ada. Ya, tinggal sesuai isi kantong aja ya? Ya, betul. Jadi tinggal buat temen-temen, tinggal pilih aja sih nanti. Oke. Sih. Wow. Bodinya Panji. Tapi bukan Panji ya? Bocah ini, Mas Bro, pastor. Pastoran. Seri F. Pastoran seri F ya. Pergerakannya bahaya, pergerakannya. Ciri khas seri F, Mas Bro ya. Kaki semu hitam. Kaki semu hitam. Aduh, bacotnya, Mas Bro. Yuk, kita dengar dulu suaranya nih, mana lagi? Mesin jahit. Sih, burung gak jinak. Biarpun ternakan, burung gak jinak.
Mukanya tajam mas bro. Tatapannya tajam ya. Tatapannya tajam. Ini tatapan juara ini. Ini prospek banget mas bro. Si. Tuh mukanya tuh silakan. Jadi ini di depan kita murai muda. Murai muda. Usia? Ini usianya udah mau setahun ya mas bro ya. Oh baru mau setahun? Baru mau setahun. Bulu-bulu sayapnya masih kelihatan kalau bulu-bulu dari trotol ya. Baru-baru sekali ambro nih. Iya. Ini masih pastol nih mas bro. Baru pastol ya? Baru pastol. Baru pastol udah kayak gini. Iya, dilihat bibirnya masih unyu-unyu ya. Iya. Ekor masih dorong atau? Ekor udah mentok. Udah mentok. Patah ujungnya. Jadi kalau F4 memang begini ya? Iya. F4 kan nih? F4. Empat memang begini ya ekornya ya. Betul. Betinanya pendek ekornya. Betina memang pendek ekornya betinanya. Betinanya ya, betinanya ekor 11-12 ya. Oke. Dan ini di kondisi ekor berapa ini burung? Ini ekor-ekor 17 ya, 17-an. Ekor 17-an ya. Dia memang gayanya gimana ini ciri khasnya nih kalau F4? Macul-macul gitu mas. Macul-macul. Ya. Kaki nempel ya? Waduh. Si. Nomornya tatapannya mas bro ya? Iya, tinggal kondisiin buat fisiknya aja sih mas bro. Kondisi tatapannya tuh. Kondisiin fisik umbar. Umbar ya? Mandinya benerin. Udah, insya Allah dia ini sih ya, bakalan normal lagi ke kondisi sebelumnya, udah siap dibawa ke lapangan pasti. Lapangan. Mas bro. Betul banget. Berapa harganya mas bro? Yang kayak gini kita kasih harga di 2.800.000 full set. 2,8 full set kandang JJ baru. Kandang JJ baru. Wah, ini mah namanya muda berbakat. Betul. Muda berbakat. Ya, coba dari dekat mau enggak dia nih? Berani enggak? Takut ya. Soalnya di sini enggak ada yang jinak. Yang jinak kita jual murah. Oke, seperti itu ya. Si. Si. Itu trotol juga, bukan? Trotol juga. Mau lagi dorong itu. Betulnya lari. Lari apa mas bro? Si. Ini apa ini? Si. Trotol mas bro. Trotol mas bro, usia 4 bulan setengah. Ini ada trotol jahat ya. Trotol jahat. Trotol jahat. Bulu ekor belum rontok. Sayap ekor belum ada yang rontok. Sayap ekor belum ada yang rontok. Belum ada yang rontok. Ini indukannya terapa ini? Ini dari Trabangor JR Rinzavino nih mas bro. Trabangor JR Rinzavino ya. Betul banget. Ini kenapa ditaruh sini mas bro? Ini saya mau pastolin tadinya, mau saya buat mainan juga nih mas bro. Oh ini rencana buat di apa di? Digantang. Digantang ya. Memang apa yang kamu lihat dari trotol ini? Dia walaupun usianya segini mas bro, spekternya udah kelihatan. Burung kelihatan, burung ya? Udah rajin ya mas bro ya. Udah rajin bunyi. Udah rajin bunyi, jadi udah kelihatan lah karakternya. Tapi kok ngejambul ya mas bro? Tapi ini rada ngejambul ya.
apakah dia ada darah larvonya? Nggak tahu, kalau indukannya sih saya belinya emang burung-burung lapangan ya mas bro. Oh ini kan prestasi aja disebutnya. Prestasi aja. Tapi dia kayak ngejambul gitu ya? Iya. Apakah dia kedinginan? Kalau enggak lah ya. Sih enggak lah ya. Saya aja gerah. Betul banget. Ini berarti prospek luar biasa nih. Prospek kedepannya enak nih mas bro. Berapa ini trotol? Ini kita kasih harga ring Zafina ya. Itu kita kasih harga di 2.200.000 nih mas. 2,2? 2,2. Dapat trotol kayak gini. Dapat trotol kayak gini ya. Betul banget. Gayanya mirip kura-kura ya, yang lehernya panjang itu. Betul, mentalnya baja ini burung. Mental baja ya. Ini kalau ada yang mau lihat dari dekat, yuk naik ke atas. Penap. Tuh, dari dekat mukanya kayak gini ya. Tuh mukanya nih. Tuh mukanya kayak gini nih. Dari dekat mukanya kayak gini. Tuh. Oke, berikutnya di sini ada burung. Tuh kan MP3. Tuh kok. Oh, ini ada burung murai Medan. Murai Medan yang ekor panjang. Ekor berapa mas bro? Ini ekor 22 nih mas bro. Ekor 22 cm. Iya, buat indukan ya. Buat induk. Oh, panjang mas bro. Panjang. Buat cuman indukan. Kondisinya baru sampai ya, belum mau kondisi lagi mas bro ya. Baru nyampe. Baru sampai. Nah, untuk burung murainya ini usianya berapa mas bro? Usia udah satu kali mabung dari pastol ya mas bro ya. Satu kali mabung dari? Pastol. Dari pastol ya. Betul banget. Burung gak jinak mas bro ya. Burung tidak jinak. Bodi gede, ekor daunnya lebar, ekor body panjang gede, ya. Bodi gede, daun ekor lebar, ekor 22 cm. Baru dibongkar kemarin. Kemarin. Purnya apa ini yang dipakai? Ini kita pakai gold coin hijau ya. Oh, pur hijau ya. Pur hijau. Aduh, liar ya, nggak jinak dia. Ini berapa ini mas bro, gacoran ekor 22 cm. Ini yang kayak gini kita kasih full set aja. Normalnya di 4 jutaan ya. 4 juta. Normal di 4 jutaan, kita jual nih sekarang cukup di harga 2.500.000. Ayo lu. 2,5 ekor 22. Ekor rebut 22. Apaan full set? Full set. Jangan full set ente kadang-kadang. Di pramuka aja kagak dapat segitu full set ekor 22 ente kadang-kadang ente. Pasti om bikin kopi dulu biar enggak pusing. Jadi gini mas bro. Kenapa ini? Ini rencana emang kenapa dijual murah? Mau ada acara juga ya. Pertama kan ngundang juga teman-teman dong sekalian. Oh iya, tapi kalau datang semua gimana mas bro? Apa biar berkahnya. Ya kita tempatnya kita mau pakai sebenarnya mas bro ya. Maksudnya mau dipakai, mau ada acara haul almarhum mertua sih mas bro. Jadi akan ada haul. Ya haul almarhum mertua ya. Jadi di sini kita mau pakai tempatnya. Jadi untuk sementara kita mau. Tadinya nggak ada niat liputan kita mas bro kan? Nggak ada liputan niatnya. Ada mas bro mau ngambil burungnya di sini terus dia bilang. Mas bro liput yuk abisin kan gitu. Abisin. Ini beneran dihabisin. Beneran abisin deh temen-temen nih. Ini harganya dihabisin. Kita mau ada acara haul ya. Insya Allah ada para habaib juga. Gitu, mas bro ya. Ada tuan guru kita juga. Ada Habib Hanif juga. Insya Allah yang ngasih tausiahnya. Habib Hanif ya. Betul. Habib Hanif Alatas. Ada Habib Ahmad. Habib Ahmad. Bures. I love bird. Ada Aba juga, salah. Terus ada ya banyak dah. Banyak ya. Ada Habib Umar bin Yahya. Habib Umar bin Yahya. Jadi tempatnya kita mau pakai, kita mau kosongin dulu, mas. Sementara berarti tutup dulu ya kios gacoran. Enggak ya? Enggak. Jadi kita habis liputan ini emang kita mau habisin dulu, okay. Nanti turun barang setelah acara kita, mas bro. Baru ada lagi. Baru kita bongkaran lagi. Jadi ini ngabisin stok ya? Ngabisin stok. Makanya harganya? Harganya dimurahin. Ya, nurunin pasaran, emang lagi dimurahin, mas. Emang lagi butuh ya? Berarti jual butuh ini? Jual butuh ya? Jual butuh. Oh jual butuh. Alah, kadang-kadang. Tapi kabar kicau mau nyumbang nih, denger-denger. Nyumbang? Iya. Iya kan? Itu apa tuh? Setelah
Haul. Saya nyumbang pilang untuk Zafina. Idi. Insyaallah ya, doain aja. Mantap. Nyumbang pilang buat Zafina. Tumben-tumbenan. Buat liburan. Tumben-tumbenan. Kayaknya bisa semprot semalam sama Habib. Apa? Itu loh yang waktu itu jual burung. Iya, paham. Yeah. Berarti saya enggak modal, Jol. Iya juga ya. Iya. Jadi enggak dia. Ayo lanjut lagi, Mas Bro. Si pulangin modalnya doang kalau gitu dong. Ini ya, 2,5 full set ini jujur aja nih, jarang ada nih. Betul. Sebab apa di pasaran ekor 20 aja 2,5. Iya. Ekor 20 2,5 burja. Jujur aja ini. Iya kan? Kalau ekor 17 16 murah banget, tapi betul. Ekor 20 masih ada harganya. Betul. Ini 2,5 full set. Kandang Bus. Baru. Ini kandang JJ loh. Kandang JJ nomor Nomor 2. Nomor 2. Berapa nih harga kandangnya nih? Harga kandang di luaran masih 550, ada yang 600 sih. 500-an lah ya taruh. Tapi itu kan enggak sama tangkringan, enggak sama kerodong. Oh iya, tangkringan kerodong. Kerodong aja gocap. Kerodong 55.000. Berarti ini 600.000 kandang sama kerodong. Iya. Yeah. Burungnya berarti 1,9. Iya. Yeah. Emang kadang-kadang ya. Tapi saya jualnya full set. Jual full set 2,5. 2,5. Oke, berikutnya di sini ada burung murai. Gacoran ekor panjang lagi nih. Ekor panjang nih, ekor 20, Mas Bro. Ini ekor 20. Ah, ini baru nih yang harganya 2,5, Mas Bro. Yeah. Ini burja tapi. Betul. Usia berapa nih? Ini kayaknya pastol nih, Mas Bro. Ini pastol. Pastol. Oh, pastol. Bisa panjang loh. Pastol. Indukan ekor berapa emang? Kalau indukan persisnya sih kurang paham ya. Enggak paham ya, yang apa pasti, adanya ya. Yang pasti indukannya itu lebih dari 22 cm pasti. Lebih dari 20? Lebih dari 22. 22 cm. Karena pastolnya tembus di 20-an ini ya, Mas Bro. Pastolnya tembus 20 ya? Betul. Kapas tembak itu. Aduh, bukan MP3 kapas tembaknya ya. Nah, lanjut lagi Mas Bro untuk murnya ini. Kan pastol. Betul. Masih bisa panjang lagi. Masih bisa panjang. Di pasaran 2,5 burja, di sini berapa harganya? Ini karena kita baru bongkar ya, Mas Bro. Baru bongkar. Iya, baru beberapa hari kemarin kita baru bongkar, burung juga belum kondisinya belum fit, belum enak gitu. Jadi buat teman-teman tinggal ngondisiin aja. Tapi kalau all burung semua dari mata sampai ke ekor itu nggak ada yang cacat. Nggak ada yang cacat? Tadi kalau kata Mas Bro di luaran harga burungnya aja di 2,5. Betul sekali. Tanpa sangkar kan? Burja. Burja. Kalau di sini kita kasih harga 2 juta full set, mampus. 2 kan? Juta full set. Astagfirullahaladzim. Oh, orang puyeng, Mas Jum puyeng. Gimana Mas Dom? Masa burung kayak gitu cuma 2 juta full set. Enggak di kios, enggak di rumah. Set stres. Bro. Malam lah ya. Ini biar mendukung acara haul mertua. Karena yang diundang kan para habaib, Mas Bro ya. Betul. Kalau misalnya kita ngasih yang seadanya kan maksudnya jamuan ini kan kurang ya, Mas Bro ya. Betul banget, Mas Bro. Makanya ini dijualin semua murainya ini. Jadi teman-teman nih mumpung lagi harga murah, betul. Jarang terjadi, jangan segera angkut ya. Segera angkut. Berarti harga burungnya 1,5. Iya. Yeah, kan? Hitung ecer. Ekor 20 1.500. Waduh, tapi wajib beli full set jadi 2 juta aja nih kandang Raffi Jaya. Masih gres. Kandang Raffi Jaya nomor berapa? Satu ya. Satu apa dua ini ya? Satu lah ya ekor 20. Jadi kadang-kadang kalau di sini gitu, Mas Bro. Kenapa nih? Kadang-kadang di sini gitu. Jadi kan emang yang rawat kan si Mas Jeki. Mas Jeki? Sama Mas Apin yang lagi kasmaran nih, Mas. Oh, Mas Apin. Mas Apin yang lagi kasmaran. Yang lagi kasmaran. Gimana nih gue? Panjang. Sini. Ini bagi yang belum kenal nih, tadi ada Mas Jeki, satu lagi Mas Apin. Nih, yang lagi jatuh cinta mulu nih, Mas. Oh, yang. Jadi ceritanya dia ini lagi di kasmaran sama jambu batu ya. Apa tuh? Janda baru anak satu. Yeah! Betul banget, Mas Bro. Semalam jalan ya? Jalan kemana deh? Kebetulan dia kemarin lagi ulang tahun, Mas Bro. Oh. Jadi kagak pulang. Iya. Yeah. Kan kita pulang semalam jam berapa tuh? Jam 1:30 kan? 1:30. Saya tanya sama Mas Jeki. Jeki, Apin kemana? Belum pulang. Belum pulang. Wah, tanda tanya tuh, Mas Bro. Oh, tanda tanya. Iya. Kemana dia tuh? Kemana tuh dia? Takutnya ntar dia. Takutnya ke oye-oye. Oh, betul sekali. Betul. Padahal
Ya biar insaf lah ya, makanya ngundang Habib ya. Jadi kan kalau di sini ya yang ngerawat emang dia berdua. Ah. Terus juga bukan sekedar ngerawat, emang hobi mas bro. Emang hobi ya? Jadi kadang-kadang kalau saya ngejual burung yang dia demen tuh pertama. Ah. Buset ngoceh mas bro. Marah-marah ya? Iya. Sama kayak saya kalau ngeliput di sini ya? Iya, ini jangan dijual. Oh. Ya, kita kan pengen dagang bukan? Dagang ya, nih. Betul sekali. Ada beberapa yang membuat dimainin gitu. Itu sih mas. Jadi seperti itu ya. Ini sekali lagi sebelum kita tutup liputan hari ini, bagi yang mau mumpung harga murah, betul. Dan mudah-mudahan berkah nih burung yang dibeli karena uangnya ini buat membantu acara haul di sini ya. Betul banget mas bro. Oke, terima kasih banyak mas bro. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.